Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas trading kita hari ini gimana Mas Bro ya. IHSG kayak nggak gerak gitu, tapi di akhir sesi ketarik ya. Asing masuk banyak di akhir sesi, jadi IHSG hijau tipis, setipis kertas. Nah di sini yang ketarik di akhir sesi tadi adalah BBCA yang dibeli asing paling banyak biasa. Terus BBRI dan Adaro guys. Adaro dibeli asing banyak ya, urutan ketiga di sini, tapi sahamnya masih minus ya. Minus di sini berapa? 89 miliar. Terus ada Telkom selanjutnya, terus Astra Internasional nih, udah mulai naik nih kayak ini Astra ya. Terus yang paling fenomenal adalah Inco. Inco hari ini naik 8%, luar biasa. Gila, INDF juga termasuk di akumulasi asing, tapi untuk harganya nggak gerak ya. Tapi kalau INDF harga 6.600 sih, menurut saya sih saya udah malas masuk ke sini ya. Sudah masuk malas masuk ke sini. Mungkin kalau INDF sekitar di bawah 64 lah ya baru oke lah. Terus tower udah mulai naik ya, swing kita tower udah mulai naik, bisa mulai average down. SMGR juga udah mulai bisa mulai average down SMGR. Terus apalagi ya, MTech ya. MTech asing masuk tapi ARB. Nah itu adalah saham-saham yang diakumulasi asing. Terus selanjutnya kita akan lihat trading kita hari ini Mas Bro. Asing masuk hari ini 500 miliar ya, banyak juga ya, banyak. Nah pertama adalah Waskita, lumayan Waskita Mas Bro. Waskita kita cuan lumayan oke ya hari ini untuk Waskita. Berapa persen Mas Bro dapatnya? Berapa? Saya nggak ikut ya Waskita karena saya masih hold Wika soalnya, jadi nggak beli Waskita. Tapi Wika tadi juga udah lumayan ya, ngurangin minus saya gitu Wika tadi. Nah di sini Waskita cuan lumayan luber sih, 5% maybe dapat ini tadi. Terus selanjutnya Cak ya, kita lihat Cak di sini. Konstruksi udah mulai main kayaknya. Cak ini cuan Mas Bro di 99 ya, 97 ke 99, jadi Cak ini cuan. Besok kemungkinan naik lagi untuk Cak ya. Besok kemungkinan naik lagi bagi teman-teman yang belum sempat jualan hari ini, insya Allah besok masih bisa jual ya. Jadi santai saja untuk Cak ini, masih ada sinyal buy, besok harusnya naik. Terus 2G Kimia di sini cuan tipis banget, cuman di akhir sesinya kebanting ya di sini. Nah, ini Mas Bro cuan tipis ya, cuman 2T 3T ya dapat ya untuk Tekim. Kalau masih hold ya enggak apa-apa. Ya, masih ada sinyal buy, kemungkinan akan naik lagi untuk Tekim. Terus Asa. Nah untuk Asa juga cuan ya, cuan lumayan juga sih. Kalau misalnya ambil pas turun sini TP di 3360 ya. Untuk Asa ini cuan, kalau misalnya masih hold sih nggak apa-apa ya, masih bisa dijual besok lagi ya. Oke terus selanjutnya adalah Zirek juga cuan ya. Zirek lumayan nih, Zirek tadi tuh kan, Zirek lumayan, bahkan tembus TP kita ya, TP-nya di 535, bahkan dia sempat ke 545. Zirek ini cuan luber. Cuman ini juga lagi crossing ya, crossingnya kemarin soalnya di tanggal 12. Nah, ini lagi naik, kemungkinan akan naik lagi, maybe targetnya ke 560 ya, di garis EMA 50 di sini. Kalau bagi teman-teman masih hold Zirek sih nggak apa-apa, atau mas besok masih pengen beli Zirek, mantau Zirek, pantau aja ya, kemungkinan Zirek masih akan naik. Oke, terus selanjutnya apa lagi nih? Care juga cuan ya, Care. Metro Healthcare di sini cuan ke harga 510 ya, 23T ya. Kalau main saham repo kayak gini Mas Bro, 23T keluar, 23T keluar. Jangan disimpan sih kalau bisa. Ambil pagi jual siang, ambil pagi jual siang seperti itu. Oke, terus selanjutnya ISSP. ISSP ini masih mandesu ya, masih mandesu, tak kira itu mau mantul gitu. ISSP sih kalau misalnya masih cicil beli sih nggak apa-apa. Kalau lagi baru nyicil nanti kita bisa tunggu di sini Mas Bro, di sekitar harga 350 ya, 358 di sini, atau mungkin di 366 juga udah mulai mantul. Kalau misalnya Mas Bro hanya beli sekali ya, tadi cut loss ya, naik 1T langsung longsor. Oke, terus selanjutnya Era ya, Era Jaya di sini. Oke, Era Jaya swasembada. Di sini cuan ya Mas Bro di harga 570. Tapi kalau Mas Bro di hold sampai closing ya minus. Tapi tadi kalau dijual di 570 sih sempet cuan ya. Pas pucuknya di sini. Di pucuk sama persis di tas tanggal 12. Memang ini kayaknya orang-orang yang di sini pada mau keluar dari Era ini Mas Bro. Sahamnya tadi sempet naik ya.
cuman diguyur aja sama orang-orang yang di sini. Nah, tapi masih mentok kok di 555. Jadi 555 ini bisa dibilang support mayornya si ERA ya. Di sini juga ada pentokan, di sini juga mentok ya. Ini mentok ya di 555 nih Mas Bro. Di sini juga mentok di 555 nih, lihat nih. Bentuk Star Doji ya, naik, bread naik. Ini juga naik. Ini Mas. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, kita mau ngasih info dulu bahwa grup STS akan ngadain kelas lagi. Yang dulu kelasnya itu terjadi di bulan Oktober. Nah, sekarang kita ngadain lagi di bulan Februari, tanggal 12 dan 13 Februari. Untuk detailnya Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, apa sih kelas STS itu? Kelas STS adalah membongkar gimana saya screening saham. Nah, Mas Bro kan suka lihat video saya nih, ya, video swing, video scalping. Nah, di kelas STS ini kita akan belajar gimana saya nyari saham-saham tersebut. Nah, mungkin Mas Bro penasaran ya, kenapa Fajar Daily bisa dapat saham-saham tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan bongkar di kelas STS. Biayanya kelas STS itu 1,2 juta, Mas Bro. Tapi Mas Bro bisa daftar secara gratis. Nggak usah bayar. 1,2 jutanya nggak usah dibayar. Gratis. Caranya Mas Bro lihat videonya di atas, sudah saya pin tadi. Detailnya nanti gimana cara dapat biaya gratisnya Mas Bro bisa di pojok akhir video. Nah, kita lanjut ke videonya ya. Masih mentok di sini, harusnya masih oke ya untuk ERA. Kalau yang masih belum jualan ya oke. Masih bisa di hold. Oke, terus kita lanjut untuk rekom besok nih guys. Yang pertama Elmas. Ya, Elmas di sini masuk rekom. Ini Elmas nggak ada di sini ya. Nggak ada ternyata. Nah, Elmas Elmas ini masuk rekom. Nah, di sini karena ya gini Mas Bro ya. Candle Elmas nih mengingatkan kita ke yang di sini nih ya, di sekitar tanggal sini nih ya. Nah, ini selanjutnya akan terbang ke atas. Kalau misalnya Elmas itu dia, kita ngomong teknikalnya ya. Kita ngomong teknikal Elmas karena ini juga perusahaan yang busuk ya. Barang busuk lah kalau Elmas itu. Cuman kita nyari pantulannya aja. Ini Elmas ini kayaknya mau bentuk semacam kayak falling wedge atau mungkin pennant ya. Mungkin pennant seperti itu. Nah, kita tarik garis ke sini. Terus kita tarik garis ke sini. Nah. Set. Oke. Kan. Ini di sinilah ya. Set. Ah, seperti ini ya. Nah, pemelan seperti ini ya maybe ya. Mungkin dia akan ke sini, maybe di sini ada resisten ya di sini. Nah. Ya kayaknya kalau dilihat dari candle-nya dia akan besok itu akan dijual di atas 100 sih untuk Elmas ini ya. Ada kemungkinan karena di sini juga bisa dibilang nih marubozu bullish ya. Enggak sampai ke atas itu enggak ada shadow gitu. Jadi kayak gini nih naik terus ya, seperti itu Mas Bro. Nah, sampai titik di sini ya. Di sini memang kayak marubozu bullish ya di sini ya. Cuman dengan posisinya udah tinggi banget ya, udah 160 ya, dia saatnya longsor. Kalau ini kan masih di bawah posisinya, guys. Nah, ini kalau misalnya Elmas besok open gap ya, open gap. Terus kelihatannya kok arah hijau-hijau, Mas Bro bisa ambil ya. Ngambil 2-3 tik itu harusnya bisa untuk Elmas besok. Oke, kita lihat di sini untuk Elmas. Nah, di sini ya closing 99, di sini tebel ya untuk itunya. Kita lihat fundamentalnya busuk ini. Perusahaan busuk nih. Udah kan? Oh, enggak sih. Lumayan sih sekarang profitnya, kita lihat every quarter deh. Oh iya, lumayan guys. Kemarin pas waktu di Q2 itu busuk banget ya, nyampe di suspend itu loh, ada trouble. Sekarang membaik sih ya, ya masih minus sih, cuman nggak miliaran, cuman ratusan juta. Berkurang lah minusnya, tapi masih minus. Tapi kalau dilihat dari equity sih naik ya untuk Elmas, jadi nggak ada masalah gitu untuk saat ini Elmas. Ya, waktu itu sih memang turun equity-nya dari 124 ke 119 ya. Cuman sekarang naik lagi, berarti kan perusahaannya membaik lagi lah seperti itu ya. Karena kalau kita beli saham kan kita beli equity. Equity-nya nambah berarti oke lah perusahaannya, walaupun masih minus. Kita lihat dari broker Sameri, siapa yang ngeborong Elmas ya? Asing ada BK bro, tapi dikit ya. BK di 95 AVG-nya. Terus kita lihat di sini untuk all-nya top buyer adalah CC Elmas ya. CC ZP YB 9597 lah. Sekarang di 99 ya. Nah, di sini Mas Bro untuk
apa namanya top buyer-nya ya di 95 sampai 97 lah. Nah, ini berarti kan masih belum terlalu tinggi ya, kayak ini kayak di sini nih. Kalau misalnya besok open gap sih kemungkinan naik tinggi ya. Kalau open gap atas gitu. Jadi ini bisa jadi referensi ya untuk Mas Bro buat scalpingan besok di Elmas ini. Next untuk batas cut loss tentu di sini di garis EMA 287. Kalau misalnya turun dikit sih ya boleh aja cut loss Mas Bro. Tapi untuk targetnya Mas Bro bisa ambil 2-3% besok ya sendiri. Oke, terus kita lanjut untuk saham berikutnya adalah Antam. Banyak mesti yang cangkut di Antam ya. Nah, di sini ANTM. Dan ada apa namanya? Sinyal ya hari ini itu apa nama sinyal naik sih Antam ya. Karena memang inko-nya naik ya, kita lihat inko di sini. Udah tinggi kalau inko. Inko kita udah tinggi. Wah, gini ya Mas Bro. Medeni ya untuk inko ini udah serem. Mau masuk lagi ya enggak apa-apa. Dia crossing kemarin sih. Crossingnya kemarin bener. Crossingnya di sini tanggal 12 ya. Tapi teman-teman yang ngambil inko tanggal 12 pasti sekarang cuan luper. Tapi kalau sekarang sih udah tinggi ya. Banyak teman-teman yang AVG bawah. Kalau misalnya mereka jualan kemungkinan besok merah ini untuk inko, baru kalau memang lanjut naik setelah merah lagi ya. Tapi kalau Antam ini beda ya. Antam ini orangnya nggak kayak Inko. Kalau Inko kayak tadi kan pada floating gain. Kalau ini pada floating loss. Kita lihat sini untuk Antam. Nah, Antam naiknya juga 1,6% dengan lumayan gede ya volumenya, setengah triliun. Kita lihat dari broker summary dari Antam ini. Asingnya udah mulai masuk dan ini ada DX Mas Bro. Asing DX ini biasanya holder ya. DX itu biasanya ngehold, jarang trading. Kalau mungkin BK, KZ gitu ya. Itu mungkin suka AK gitu, suka scalping, asing tapi scalper. Kalau DX ini enggak. Saya sering bahas kan video YouTube seperti ini gitu. Kalau saya lihat broker DX itu biasanya dia ngehold. Dan dia enggak tektok gitu maksudnya. Mungkin dijual lagi seminggu atau sebulan lagi seperti itu. Ya ngehold lah sampai saya itu enggak tahu dia belinya kapan. Nah, kalau udah seperti ini berarti si DX itu udah yakin bahwa Antam ini mau mantul gitu. AVG-nya berapa dia? 1979. 1979. Di sini di atas ini ya padahal ya. Di atas ini di shadow-nya. Nah, di sini Mas Bro. Di sini ada apa? Yang ZP, tapi BK copet tadi ya. Ini BK copet Mas Bro. Tadi BK itu kayaknya dia ngambil dari sini, terus dicopet ngambil di atas. Nah, ini Antam ini juga dapat sentimen dari kenaikan harga nikel yang lumayan gede ya. Nah, dilihat dari fundamentalnya sih bagus ya. Profitnya naik ya, PBV-nya juga ya bisa dibilang karena harganya turun terus PBV-nya juga turun ya. Terus equity-nya nambah. Nggak ada masalah sih sebenarnya Antam ini untuk fundamentalnya. Tapi ada berita negatif yang nyangkut apa ya? Berita negatif Antam. Ini yang bikin Antam itu remuk. Nah ini ya, harga melorot bagi persen Antam. Blablabla. Lama nggak kedengeran ini kabar buruk Antam. Wah. Apa ya? Pokoknya tadi saya baca Antam itu lagi bermasalah tentang smelternya gitu ya. Sama BRMS atau apa gitu. Mas bisa baca itu sendiri. Jadi dua hari ini Antam dalam. Nah ini kalau udah kayak gini kan jaraknya jauh banget sama EMA 20 guys. Jauh banget ini. Kalau Mas boleh lihat dari historisnya si Antam nih. Nah ini paling jaraknya cuma segini kok. Ini paling jauh tuh segini nih di sini ya. Ini paling jauh loh di tanggal 22. Ini kalau kita lihat di sini sih, kita bandingin yang kesini nih. Ini udah jauh banget guys, udah jauh banget kan di sini tadinya dua kali lipatnya ini jaraknya. Nah ini juga bisa jadi watchlist bagi teman-teman. Dan kalau misalnya gini kan si Antam masih asing, masih ada yang distribusi. Memang ada yang ambil tapi BB, BK dan AK masih distribusi. Nah cara belinya Antam Mas Bro cicil kayak ilmu kita yang udah kita belajar di YouTube yang 20, 30, 50. Nah kalau misalnya besok Mas Bro mau beli Antam. Misalnya, gue mau budgetin 10 juta beli Antam. Berarti besok beli berapa? 2 juta dulu. Besok beli 2 juta dulu. Karena asing masih ada sebagian yang distribusi. Kalau misalnya langsung cuan ya,
cuanin nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi kalau misalnya di bawah turun, kita masih ada sisa dana, ya nggak kita beli semua. Nanti kita ambil lagi 30%. Terus kalau memang masih di bawah turun lagi, kita ambil 50%. Jadi all, 3 kali beli ya dari dana yang Mas Bro alokasikan untuk Antam nanti. Oke, itu untuk Antam. Potensinya naik, tapi asing masih jualan. Kalau beli ya cicil dulu, seperti itu Mas Bro. Nice, terus selanjutnya adalah DMMX ya. Nah, DMMX ini juga udah lama ya kita nggak ngerekom DMMX ya. Udah lama sekali. Nah, di sini DMMX juga mantul di sini ya, mantul di sini ya, di sinilah ya. Nah, bentuk apa namanya ini? Ekor panjang ya, ekor bawah panjang. Kalau kita lihat di sini Mas Bro, dari historisnya DMMX ya. Setiap dia bikin ekor bawah panjang itu naik. Kita lihat di sini ya. Di pertama di tanggal 19. Ini kan kayak gini kan bentuknya. Salib gini, terus dia berikutnya naik kan gitu kan. Nah, kita lihat di sini juga iya, ini juga sama nih Mas Bro. Ini juga bentuk ekor bawah panjang hari berikutnya naik. Ini juga iya, bentuk ekor bawah panjang hari berikutnya naik. Gitu aja sih. Ini juga panjang ya ekornya tanggal 21, hari berikutnya hijau. Nah, kita lihat di sini, ini juga iya sama, ekor bawah panjang hari berikutnya hijau. Ini juga iya, hijau. Semuanya Mas Bro. Ini juga iya, ya, sama ekor panjang hijau. Ini juga iya besok hijau ya, masa enggak? Udah berapa kali tuh? 8 kali kayak gitu. Ya, ini harusnya ngulangi lagi sama kan gitu. Oke, kita lihat di sini untuk DMMX apa yang terjadi gitu ya. Oke, di sini DMMX kalau Mas Bula dari bid overnya aja udah DMMX itu mau digoreng naik gitu. Kita lihat di sini ya. Ini bidnya ya 102.000. Overnya 42, setengahnya doang, guys. Overnya cuma 100. Setengahnya dari bid. Nah, kemungkinan besok terbang ini DMMX-nya. Oke, kita lihat di sini DMMX asingnya ya. Asingnya juga mulai, oh asingnya masih jualan Mas Bro. Tapi ZP dan AK masuk ya. Di sini BK masih distribusi. Cuman yang beli siapakah? Yang beli PG. PG ini sekuritas apa ya? PG, oh ya PG akumulasi DMMX full ya. Ini ya. Nah, Mas Bro lihat di sini ya, PG. PG today ya, PG itu sekuritas apa saya nggak tahu ya. PG sekuritas apa? PG PT Pajak Global Security. Saya nggak pernah dengar malah nih. Broker apaan nih? PG nggak tahu saya Mas Bro. Ada yang pakai PG nggak? Sih malah PG ini kan jarang masuk saya yang saya baca gitu. Broker apaan PG? Saya malah nggak ngeh sama PG. Nah, PG di sini jadi hari ini dia beli ya DMMX ya 114 ya. 14 miliar ya. AVG-nya di sini 2451. Nah, ini PG nih. Ini jomplang. Ini kayak misal bisa dibilang ini top apa namanya? Bandar gitu mungkin seperti itu. Berapa sih tadi PG? 2451 di sini ya, di bawah sini lah ternyata. 2451. Wah, di sini Mas Bro untuk AVG-nya si PG. Tapi kalau dengan jumlah yang segitu banyak 59.000 lot ya. Itu ngejualnya susah ya, harus dinaikin dulu ya. Kalau orang yang beli segini banyak ini kalau mau jualan nggak bisa. Kalau misalnya besok oh PG AVG-nya bawah nih. Besok diguyur nih pasti kan gitu kan. Menurut Mas Bro kan gitu. Lo lihat aja. Ngeguyur 59.000 lot. Mas Bro lihat aja bitnya nih. 59.000 lot. Ini kalau diguyur nih sampai ke AVG-nya dia bisa rugi, guys. Ini harus dinaikin dulu. Kalau dia mau ngeguyur minimal naik dulu baru dia ngeguyur gitu ya. Kalau langsung guyur kayaknya nggak mungkin untuk dia memek. Makanya setiap ada sedo bawah dia naik dulu baru hari berikutnya kan diguyur gitu. Oke, seperti itu kita lihat fundamental. DMMX PBV-nya 20 kali ya, tapi hutangnya aman. Di sini equity-nya nambah, profit-nya nambah. Tapi memang di sini ROE-nya gede banget ya, namanya teknologi ya, perusahaan teknologi pasti ROE-nya tuh gede. Nah, kenapa bisa di 20 kali ya, memang ROE-nya tuh gede untuk DMMX. Jadi kalau harga 20 kali PBV maybe DMMX ya enggak
nggak aneh juga seperti itu. Oke, tapi ya tetap masih ketinggian bagi teman-teman yang istilahnya investor, ya pasti nggak belilah di MMX. Tapi kalau bagi kita yang swing trader gitu ya, ini saatnya beli di MMX. Nah, bagi teman besok mau ikut, ambil di 2500 sampai 2510 lah ya. Ini untuk TP-nya maybe di 2600 ya di sini, sampai ke MA20 di 2630. Nah, itu target dari DMMX. Terus selanjutnya adalah Aldo. Wah. Aldo sinyal kuat buy ya di sini. Aldo setelah merah biasanya, setelah hijau gitu, hijau lagi ya. Jarang banget Aldo hijaunya cuma sekali. Kita lihat di sini ya. Ijo dua kali, gitu kan. Abis ijo, ijonya dua kali biasanya untuk si Aldo ini. Dan ini volumenya juga gede. Di sini crossing, mas bro. Nah, ini MACD-nya crossing ya, mas. Boleh di sini dead cross di tanggal 11 Januari ya. 11 Januari dead cross, terus dia merah. Terus hari ini crossing lagi, golden cross lagi. Dan kalau dilihat dari historisnya Aldo, kalau dia golden cross demai nih ya, MACD demai nih, saya pakai crossing, hari berikutnya dia hijau lagi. Nah, kalau kita lihat di sini crossing ya, ini crossingnya di sini, di tanggal 14 Desember, hari berikutnya hijau lagi. Ini di sini crossing di tanggal 25 November, hari berikutnya hijau lagi. Nah, di sini crossing harusnya besok minimal hijau lagi. Nah, kita tinggal lihat targetnya nanti kemana ya. Berarti dia punya resist di sini di harga 1220. Nah, ini resistnya dia ya. Udah 2 hari, 2 kali dia mantul di situ, cetak. Enggak kuat. Nah, kalau misalnya besok si Aldo, ini kan ini Aldo ini bentuk namanya lower high. Ini kan lower. Ini lower. Jadi Aldo selalu bentuk lower yang lebih tinggi. Nah, setiap dia bentuk lower yang lebih tinggi, higher-nya lebih tinggi kan gitu kan. Nah, tapi di sini gagal, guys. Di sini ya di ini kan top lagi. Ini kan top ya. Top-nya di sini itu lebih rendah daripada yang di sini. Berarti si Aldo ini mungkin akan bentuk semacam bullish flag seperti itu. Nah, kita bisa gambar kalau gitu ya. Nah. Sebentar, guys. Nah. Oke, di sini. Set. Oke, seperti ini. Baik, target besok ke sekitar harga 1195 atau 1200 lah target besok, mas bro, untuk si Aldo. Kalau misalnya si Aldo ini nge-break ya, nge-break 1220, dia akan bentuk ke higher baru mungkin di 1300. Nah, di sini mas bro. Itu sih planningnya. Nah, kita lihat dulu nih di 1200 besok. Kalau misalnya mas bro mau ikut Aldo, ambil di 1165. Terus mas bro itu ngelihat nih resisten di 1200. Break nggak? Kalau misalnya break, dia targetnya ke 1300. Seperti itu ya mas bro. Kita lihat fundamental dari Aldo. Nah, Aldo ini diganjel gede banget. Memang dia mau digoreng naik kayaknya. Ada kepentingan dari perusahaannya maybe seperti itu. Aldo PBV-nya 1,96. Nah, dia pernah dijual memang 1,96 di tahun 2016. Jadi bisa dibilang, dua kali dia pernah sih. Dua kali. Jadi harga sekarang sih masih harga wajar sebenarnya untuk Aldo. Terus untuk profitnya naik terus. Equity-nya naik terus. Ini perusahaan kertas ya. Terus untuk ROE-nya 8 kali. 8% bagus ya. Kayak Tekim maybe. Kita lihat Tekim. 10%. Beda dikit ya. Di bawah Tekim 2%. Oke, terus kita lihat di sini enggak masalah sih. Untuk fundamentalnya enggak ada masalah untuk si Aldo ini. Kita lihat broker summary. Set. Nah, ada asingnya akumulasi ya. Asingnya walaupun dikit-dikit tapi full akumulasi. Terus untuk yang top buyer-nya ini CC UMG, mas bro, di AVG 1150. MG di mana? 1150. Di sinilah. MG di sini, mas bro ya. Termasuk di harga closing ya, di dekat harga closing ya. Istilahnya besok gitu ya, targetnya ke 1200 kalau break. Nah, baru ke 1300.
Oke, mungkin itu aja informasi dari kita di part 1. Kita lanjut untuk part 2.